Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya setelah hari raya? Kemungkinan sama ya seperti Bu Yun. Hari raya sudah berlalu, mumetnya sekarang mulai. Seperti biasa, mumet. Official mumet itu teman Bu Yun di itu ya. Ya enggak. Enggak lah, kalau teman-teman itu enggak mumet, cuman Bu Yun yang mumet sehabis lebaran itu. Jadi semuanya insya Allah semangat 45 lagi ya, buat ngonten, buat beraktivitas seperti biasa. Semoga kita sehat, semakin berkah barokah rezeki kita, semakin dilancarkan usaha kita ya. Amin amin ya robbal alamin. Bu Yun hari ini berjilbab karena mau liburan, mau ketemu temennya halal bihalal katanya sih. Aku juga kurang tahu diundang, jadi ya wis, sing penting maca ayu ngono guys ya. Saya pengerti nanti ada gratisan makanan kan, itu biasanya Bu Yun itu. Tapi sebelum budal libur itu Bu Yun mau makan jeruk dulu buat sarapan. Terus ini guys, aku kemarin itu Dian itu dikasih tahu sama temen aku. Ini piye iki kok melihat-melihat mejaku. Loh, layu. Gini katanya. Anu di YouTube itu ada fitur baru loh. Fitur apa? Aku bilang gitu. Itu kalau yang subscribernya itu sudah 1000 lebih itu kita bisa memakai fitur itu loh. Kalau di komentar, kalau kita habis selesai nonton videonya temennya, itu ada angka itu, angka kosong berapa itu kamu klik. Jadi kamu kalau nonton full durasi itu bisa ngeklik itu, tapi kalau kamu nontonnya enggak full durasi enggak bisa itu diklik. Misalkan video teman-teman kita itu 2 menit, kita nonton ya 2 menit full gitu, terus kamu klik itu bisa ada tulisannya. Jadinya kita enggak bisa membohongi teman-teman kita. Misalkan nonton ke video ini temennya, kita bilang aku full durasi loh, itu kan kalau dulu kan enggak ada buktinya. Kalau sekarang kita kan kita bilang sama ada pembuktiannya, karena ada angka berapa menit video teman kita itu. Jadi ini kan ya kabar menggembirakan buat kita-kita kaum yang selalu nonton video temennya itu full durasi ya guys ya. Yes. Enggak apa-apa, belum monet enggak apa-apa. Apa itu jam tayang masih nggak usah dibikin mumet, biarpun terkadang juga mumet dibikin enjoy saja. Alon-alon yang penting kelakon, indah pada waktunya. Insya Allah yang penting kita tetap konsisten, katanya siapa itu, para anu itu senior-senior. Yang penting itu konsisten upload video, konsisten saling kunjung, konsisten nonton full durasi. Lah wis sembuh, sing penting konsisten kuwi. Karun tidak gampang mutungan seperti Bu Yun. Jujur kalau Bu Yun itu gampang mutungan, guys. Apa itu bahasa bahasa apa nih? Bahasa Jawanya itu mutungan. Kalau udah capek apa tuh? Alah wis lah. Enggak mau lah, enggak mau nerusin YouTube lah gini-gini lah wis. Mari gitu, sehabis done gitu dipikir-pikir ya. Walah, emang semua apa yang kita usaha di apa yang kita usahakan itu, kalau kita itu pingin sesuatu hal yang apa itu menghasilkan apa gitu kan, gak ada yang instan kecuali kita ngingu tuyul ya. Kalau orang Jawa bilang itu, lah ini YouTube masih seumur jagung, Bu Yun pinginnya langsung monet kayak gitu kan, yaitu namanya ambisi yang berlebihan yang tidak sesuai dengan apa nih ya, ambisi yang ngawur. Kita pasti sukses bersama, entah itu kapan waktunya, tapi ya pelan-pelan ya, jangan terlalu berambisi yang berlebihan, nanti hasilnya malah nggak baik. Bu Yuna juga gitu. Bu Yun kemarin-kemarin tuh sangat berambisi sekali, tapi kalau sekarang semakin kesini semakin tahu kalau YouTube itu juga perlu proses, perlu waktu, perlu umur, nggak bisa seinstan yang kita bayangkan sebelum kita main YouTube gitu. Hayo Hono, sekarang kamu yang
Kulina yang terbiasa nonton video ini temennya cuman 3 menit, 2 menit gitu, hayo, hayo, sekarang ayo, nggak bisa bohong. Gusti Allah itu maha adil, guys. Sumpah. Tapi nek pas itu, pas mutung itu, yang aku bilang mutung itu ya kayak nggak mau gitu loh guys, nerusin lah, capek lah, gini 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 gini. Nah nanti terus setelah itu wes gibah sama temennya, ah, jam tayangmu berapa gini gini, wes semangat lagi ya, wes ngono kuwi lah. Anu itu apa itu moodnya emak-emak itu biasanya naik turun gitu, disesuaikan dengan keadaan, apalagi kalau dompet lagi menipis itu. Kalau dompet lagi menipis itu, aduh moodnya juga nggak bagus guys. Belum ditambah apa itu masalah kerjaan, belum ditambah apa ini urusan anak kayak gitu. Jadi wajar ya kalau kalau yang kaum kaum emak itu gampang apa itu moodnya itu pasang surut, naik naik turun kayak gitu loh. Kayak kayak apa katane ano Bang Tut Insan Tutor, naik turun kayak ingus kayak gitu. Nah. Ini ngecipris dulu ya, tadi cuman mau pamer tadi ya, saya bahagia karena di YouTube itu sekarang ada fitur yang itu, yang di pojokan itu loh guys. Jadi ini Bu Yun kalau nonton videonya teman sekarang bisa sombong. Lah apa? Kan ada buktinya kalau full durasi. Kalau enggak ada bukti, kalau enggak full durasi kan enggak bisa itu diklik. Itu juga salah satu apa itu ya? Enggak lepas dari rencananya Gusti Allah lo guys. Jadi ini YouTube-nya diatur ngono, di apa gitu caranya? Dibikin gitu, yang punya YouTube itu hatinya diberi hidayah. Terus kamu harus bikin gini kalau di kolom komentar biar yang nonton full durasi itu bisa membuktikan perkataannya kalau full durasi. Ini pembuktiannya kayak gitu guys. Jadi kita makin percaya sama Gusti Allah ya. Kalau Gusti Allah itu selalu bersama kita, terus dia itu selalu memberi jalan kita apabila niat kita itu baik kayak gitu guys. Ya udah ya guys ya. Udah berapa itu? Udah 7.45 pasti ini nanti para senior sudah pada anu ya, udah pada ngasih tahu ya kabar gembira ini yang apa itu yang masalah di bawah kolom komentar ada angkanya itu. Jadi kita nggak bisa bohongin teman. Aku nonton full durasi ya, mana buktinya? Enggak ada. Kalau full durasi kamu klik itu, jadi kan ada tulisannya berapa menit itu apa video yang kamu tonton. Kalau misalkan 10 menit kita nonton sampai habis kan itu juga ada tulisannya, kita tinggal klik ada angka biru 10 menit gitu di komen. Just terima kasih YouTube. Semangat buat teman-teman semuanya, teman aku. Oke guys, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.